Kami harap masyarakat tenang. Oh iya, saya kemarin memantau semua dalam koordinasi tim investigasi Jawa Barat sebagai pengumpul fakta, sudah saya paparkan ke pemerintah pusat dan ditemukan fakta-fakta yang menjadi sumber alasan terjadinya penetapan tersangka ini. Jadi silakan masyarakat menilai bahwa kerja kami sangat serius, ya, menjawab keresahan-keresahan, khususnya banyaknya pernyataan-pernyataan yang diduga menista dan menodai agama. Kami harap masyarakat tenang, semua sudah ditindaklanjuti. Terkait pesantrennya, karena kewenangannya di Kementerian Agama, tentu dalam proses agar santrinya tidak dirugikan, tapi juga di dalam kurikulum dan semangat kepancasilaan dan keagamaan Islam yang kita yakini. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.